mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Halo kerabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang 151 mahasiswa asal Papua dan warga Kendari mendapatkan bantuan sembako dari Polri untuk membantu mereka di tengah pandemi COVID-19. Beginilah aktivitas Jorgen Wanggomber, mahasiswa asal Papua di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM yang diberlakukan pemerintah. Jorgen bersama belasan mahasiswa yang tinggal di asrama Papua akhirnya dapat merasakan bantuan-bantuan dari pemerintah melalui Polri Peduli yang disalurkan oleh Polda Sulawesi Tenggara. Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Jorgen yang juga ketua himpunan mahasiswa asal Papua mengaku terbantu dengan bantuan yang telah disalurkan oleh Polri karena mereka yang di perantauan membutuhkan bantuan dikarenakan orang tua mereka di daerah turut terdampak pandemi. Kalau untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang dari Polri memberikan kami, kami bisa mengucapkan terima kasih karena bantuan ini kami bisa bisa memenuhi kebutuhan kami, teman-teman mahasiswa. Rencananya ini akan dibagi ke teman-teman seperti apa sih? Ya, untuk sembako ini nanti akan saya sebarkan untuk teman-teman di himpunan semua. Berapa jumlah keseluruhan untuk dari Papua? Untuk jumlah anggota mahasiswa Papua di Kota Kendari jumlahnya 100 mahasiswa. Selain menyerahkan bantuan ke mahasiswa Papua, Polri juga menyalurkan bantuan kepada puluhan masyarakat di Kota Kendari yang kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, kalau soal perasaannya itu senang lah kalau otomatis kok karena kita dibantu. Apalagi dalam keadaan begini, susah kita mencari makan, baru apalagi namanya pencarian setengah mati dengan adanya bantuan ini, alhamdulillah, sangat-sangat senang. Kedepannya seperti apa sih, Bu? Mudah-mudahan pandemi cepat selesai berlalu terus kita kembali semula lagi. Bantuan yang diberikan Polri diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan berharap pandemi segera berakhir sehingga aktivitas bisa berjalan normal. Dari Kompleks Blok MND, Kontributor Sultraline mengabarkan untuk Anda.